Dilihat teman-teman apa yang akan terjadi. Cuma getar main es krim. Tidak, es krim Jessica jadi lagi. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Nyungsep es krimnya. Hajum berdua. Ciluba. Jessica tahu kalau kalian tuh kangen banget sama Jessica. Kembali lagi bersama Jessica tercantik sedunia. Dan hari ini, waduh berantakan semua nih. Hari ini Jessica mau makan makanan Jepang. Mana aku gak seneng sih kalian kayak, tepuk tangan. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih. Jessica itu kemarin Jessica baru dapat oleh-oleh dari Jepang, dari manajer Jessica yang tercinta. Terus ya udah, jadi Jessica mau review semuanya ini sama kalian. Kita mulai dari mana dulu ya? Ini ada takoyaki, tapi ini bukan takoyaki beneran guys, ini tuh permen. Lucu banget kan? Terus ini ada apa nih? Ada root beer-nya Shinchan. Lucu banget. Ada gelasnya di dalam nih guys. Lucu banget. Jessica mau bikin yang mana dulu? Jessica mau bikin yang mana dulu? Oke, semuanya bikin dulu. Yang pertama kita bakal cobain minuman Shinchan. Oke, ini dia minuman Shinchan-nya kayak gini packaging-nya, lihat deh. Nah, di belakangnya, kok enggak sih guys, banyak banget yang bilang di TikTok kalau suara aku tuh kayak Shinchan, kayak sudah. Apa aku saudaranya Shinchan nih? Ayo kita buka ini. Aduh, bahasa Jepang lagi ini. Gak apa-apa, Jessica ngerti. Katanya dia gak tau lah, pusing. Kita buka dulu. Kita buka. Wow. Cara isinya ada ini guys. Lucu banget. Isinya ada gelas sama bubuk Shinchan. Itu bubuknya di belakangnya tuh. Lucu banget gelasnya. Lebih kecil dari muka aku, padahal muka aku gede. Ini bikinnya gampang banget kayaknya. Jadi kita cuma butuh air. Jadi kita disuruh tuang air sampai 100 ml di sini. Ini ada batasannya 100 ml, kelihatan enggak? Kita tuang air 100 ml. Op. Habis itu udah ditinggal dimasukin bubuk kebahagiaannya ini. Kita lihat teman-teman apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Sepertinya dia akan tumpah. Jessica punya perasaan dia akan tumpah. Perasaan doang sih, itu kan dia tumpah beneran kan. Enak juga. Rasanya kayak adem sari yang belebak-belebak, tau gak? Yang ini nih, yang kalau dimasukin air dia psss begitu. Tapi ini lebih kayak kayak minuman awe juga dikit. Ngerti gak perasaan aku? Sebenarnya kurang enak sih. Suara kambing siapa tuh? Lucu sih, cuma kayak ya udah sih gitu aja sih. Jessica Red ini minuman Shinchan 7,5/10. Soalnya dia lucu dan gelasnya lucu, bisa dipakai lagi 300.000 50.000 kali lagi. Tapi minumannya biasa aja. Oke, kita ke makanan berikutnya. Next. Ini kita cookies Doraemon, lucu banget. Lihat mukanya Doraemon. Ini belakangnya, ayo kita buka. Jadi bentuk cookiesnya tuh kayak bentuk-bentuk Doraemon dan teman-temannya. Ini dia, cookies Doraemon. Kita lihat. Gambar siapa itu? Gambar itu ya, pacarnya Nobita, si Suka bukan? Oh, gambar Doraemon. Tadaaa, di gambar Doraemon, lihat. Ini apa lagi nih? Ini siapa? Oh, saudaranya Doraemon guys, yang warna kuning itu loh. Aku nggak tahu namanya siapa sih. Nggak tahu dia pacarnya apa saudaranya Doraemon. Ada siapa lagi nih guys? Kok nggak ada Nobita masih suka? Jayan mana Jayan sama Suneo? Nggak ada guys. Ternyata ini cuma Doraemon dan saudaranya. Udahlah, kita cobain cookiesnya. Rasanya rada kayak Regal, tapi beda sih. Tapi rada kayak satu frekuensi gitu sama Regal. Ini Jessica kasih rating 8,5/10. Next. Next kita bikin takoyaki. Kalian tahu takoyaki? Ini takoyaki. Aduh,
susah nih bikinnya, harus pakai oven segala macem. Tidak apa-apa, karena kita bukanlah manusia yang suka menyerah. Ayo kita bikin, let's go. Kita cobain yang ini dulu aja deh. Dan ini tuh kayak paper gookin. Jadi ini tuh kayak permen es krim gitu, lucu banget. Permen es krim. Ini ada cara-cara bikinnya nih. Oke, kita coba bikin yang ini. Kita buka. Apakah isinya? Apa tuh? Lucu banget. Ini isinya dalamnya kayak gini. Ini tuh ceritanya ntar jadi piringnya gitu loh. Jadi kita gak boleh kegunting ininya. Kita lihat apa aja isinya. Ini isinya kayak gini. Ada ininya, ada cone es krimnya. Lucu banget, lebih lucu. Kasih wafernya juga guys. Tuh ada wafernya juga dalam situ tuh. Pertama katanya disuruh potong ininya. Jadi katanya ininya disuruh potong. Mari kita potong. Potong, potong, potong. Potong, potong, potong. Oke. Udah Jiska potong ininya. Jadi di sini ini ada dua bolongan gini kan nih. Tuh bisa dibuka nih bolongannya tuh. Jeng. Cilupa. Ini itu buat taro es krimnya. Terus ini kita taro es krimnya di sini guys. Nah, konek kita taruh sini pertama. Terus wafer ini suruh potong jadi 4 katanya. Suruh potong 3 guys. Aduh jatuh, nyungsep dia. Sudah jadi. Tadaaa! Pertama kita isi air ke mangkok. Kita disuruh masukin paket pink sama biru ini ke dua sini. Oke, kita buka dulu yang biru. Karena Jessica mau aja yang warna biru duluan. Kita tuang bubuk yang biru. Habis itu kita tuang bubuk yang warna pink ke dalam sini. Ding, ding, ding. Ih, wangi banget, enak deh wanginya. Wangi strawberry. Kok bau panadol sih? What? Abis itu baru kita ambil ini airnya pakai centong ini. Tuh, udah full airnya. Abis itu kita masukin ke dalam sini guys. Kita masukin ke dalam yang pink. Satu kali, terus kita aduk. Jadi apa nih kira-kira? 3000 tahun kemudian. Ih, lucu banget kayak es krim beneran. Oke, yang pink udah jadi. Sekarang kita bikin yang warna pink. Hah? Cicip ah. Sekarang kita ambil air yang satunya, kita tuang ke yang satunya lagi. Nah, ini jadi warna pink nih. Aduk. Ini strawberry banget yang ini. Orang bisa ya mikir bikin mainan kayak gini ya. Kayak lucu gitu loh. Sebenarnya ini mainan tuh udah lama banget guys. Dari kayak zaman aku masih kayak SD gitu loh. Dulu kalau mama aku pergi ke Jepang ya guys. Gila, aku tuh mintain ginian mulu. Ma, aku pengen beli Pop and Cook ini. Pop and Cook ini namanya nih. Aku pengen beli Pop and Cook ini. Dulu soalnya belum ada di Indonesia. Jadi kalau mau beli tuh harus di Jepang gitu loh. Sekarang dia udah banyak di Shopee. Kalau misalkan mau beli Shopee juga bisa nih. Tuh kasih lihat tuh banyak kali di Shopee. Kalian cari aja Popin Cookin. Oke, okay. Dadah, udah jadi warna putih sama pinknya. Kita disuruh pakai ginian nih guys. Kayak kita lipat dulu kayak gini. Kita lipat, terus kita taruh di sini. Gini. Nah, di situ kita masukin dua-duanya ke dalam. Ya nggak sih, harusnya sih bener ya guys. Kalau kita masukin yang warna pink ke dalam sini. Kok orang-orang bisa dibagi dua gitu es krimnya? Gimana caranya? Tunggu ya guys, Jessica mesti konsentrasi nih. Masukin. Terus yang putihnya kita juga masukin dalam sini. Bener gak sih? Bener lah ya. Udah kita angkat, terus kita ikat. Udah jadi, ini kita taruhin dulu. Kita mau bikin saus coklatnya ini. Nah, kita buka. Kita masukin ke sini saus coklatnya. Kita masukin air sedikit aja. Kita aduk. Aduk. Wanginya coklat banget. Ini enak wanginya. Kayak bubuk Milo gitu loh wanginya. Oke, bubuk coklat udah jadi. Nah, jadi sekarang kita disuruh dorong ini ke bawah. Kita potong kecil bagian ininya. Ada bolongannya di bawah bisa keluar tuh. Twing. Oke, sekarang ini es krimnya kita bikin ya. Ding 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 ding. Ding ding ding. Ih, lucu banget. Kok kayak gitu sih? Agak jelek aja sih dikit. Tadaaa, es krim Jessica jadi satu.
Oke lah, lumayan lucu, tidak sejelek itu. Kita bikin es krim satu lagi. Nah, ini lebih cantik daripada yang tadi nih. Yes. Tadah, es krim Jessica jadi lagi. Ntar sini. Tadah, es krim Jessica jadi. Tadah, es krim. Ini kita bikinnya kayak gini katanya nih. Nah, kita bikin naik turun gini. Naik turun, tut-turut-tut-turut. Tadeng! Tadah! Terus habis itu, wafer-wafer tadi. Kita giniin guys katanya. Kayak gini. Habis itu kita tempelin atasnya. Ini gini. Kita tempelin lagi di atasnya. Tadeng! Sandwich! Terakhir, kita tambahin terakhirnya lagi. Dah, jadi deh! Jadi! Sekarang Jessica mau bikin piringnya, Jessica gunting dulu ini. Oke, dah. Sekarang kita taruh di piring. Twing, twing, twing. Nah, oh guys nih, kita kasih lihat nih. Bisa bikin kreasi-kreasinya juga nih. Kayak gini, pakai tadi coklat tadi. Terus kita coklat di pinggir sini. Jadi kayak setengahnya coklat, setengahnya strawberry gitu loh. Kok jelek sih? Iya! Kita bisa taruh coklat di tengah-tengah sini juga. Jujur ini harus orang sabaran banget nih yang main kayak gini. Kalau kayak aku mencong-mencong. Terus kita dikasih ID-nya nih, meses-mesesannya. Buat kita dekorasiin. Tuh. Bisa taruh heart di sini, love gitu. Ini kita taruh sprinkle. Taruh sprinkle. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Nyungsep es krimnya. Es krim aku nyungsep. Beneran ini kayak gini nih bentukannya nih. Tadak. Udah, yuk kita cobain. Yummy. Cobain yang ini. Yummy. Kita makan yang ini. Lembek. Alot. Wafernya terakhir. Ini suka makan mesesnya. Udah. Next ini adalah apa ya? Oh ini sinchan juga guys, lihat deh. Ting. Aku nggak tahu ini apa, ini kayaknya kayak nggak tahu sih ini apa. Nah, kita coba, ayo kita buka. Wow, apa tuh? Apa tuh? Ini ada apa nih? Kita buka dulu plastik merahnya. Ih, lucu. Ih, kuenya bentuk bintang. Coba. Rasanya tuh tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Rasanya kayak strawberry manis, tapi kayak... kayak rasa anginnya juga gitu loh. Huh? Lumayan. Tapi enak banget juga enggak sih? Kita buka nih, sini ada apa. Kasih stiker, guys. Dan... apa tuh? Dikasih stiker. Aku lagi kobok-kobok nih. Siapa tahu dalamnya ada kayak... apa kek? So di sini kelihatannya ada kayak gantungan kunci sinchan gitu, tapi nggak tahu di mana. Oke, kita dapet stiker ini lucu banget. Coba kita buka ya stikernya. Hihi. Tada! Stiker bisa ditempel di pipi. Nah. Oke, jadi Jessica masih banyak nih sebenarnya makanan Jepang ini ada pantat sinchan sama cookie kit. Masih ada 4. Kok kalian mau Jessica lanjutin video ini, jangan lupa untuk komen ke part 2-nya dong. Kita kalau misalnya kalian komen, Jessica jadi semangat untuk membuat videonya. Oke, jadi... segitu aja video Jessica untuk hari ini. Maaf, Jessica nggak bisa lanjutin. Karena video kepanjangan udah banyak banget, lama banget videonya. Jadi, thank you guys
Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan suka video ini, jangan lupa untuk komen juga. Kalian mau Jiska bikin video apa lagi sih abis ini? Oke, bye guys. Jiska hilang dulu. Aduh, suara sapinya keluar mulu.